Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Saya Puan Wasmira binti Mak Razi dari Jabatan Tingkatan 6 SMK Melembu akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertemakan kreativiti dan inovasi melestarikan kecemerlangan pendidikan, dan tajuk kajian tindakan saya adalah Transformasi Pengajaran dan Pembelajaran iaitu PDP dalam mencapai kecemerlangan dalam kalangan guru tingkatan 6 di SMK Melembu. Kajian tindakan ini saya lakukan adalah berdasarkan kepada refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu, iaitu saya melihat kepada prestasi pelajar yang turun naik dan tidak konsisten di sekolah saya. Yang keduanya, saya melihat guru lebih berminat menggunakan kaedah pembelajaran tradisional dan bersemuka. Ini adalah kerana guru tersebut mempunyai pengalaman yang luas. Mungkin mereka merasakan dengan menggunakan pembelajaran secara tradisional dan bersemuka adalah lebih berkesan digunakan kepada pelajar-pelajar. Yang keduanya, saya melihat kaedah pengajaran baru perlu diperkenalkan. Kajian tindakan ini saya lakukan adalah semasa negara kita menghadapi krisis pandemik COVID-19. Jadi saya merasakan satu kaedah yang baru melibatkan abad ke-21 perlu diperkenalkan. Dan yang keempat, kajian ini melibatkan aspek Professional Learning Community iaitu PLC, Google Classroom, aplikasi WhatsApp dan juga kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KBAT. Fokus kajian yang saya lakukan adalah untuk mengenal pasti sejauh mana penggunaan aspek tersebut mempengaruhi pencapaian guru-guru untuk melahirkan pelajar yang cemerlang dan bagus prestasi mereka dalam pembelajaran mereka. Iaitu aspek yang pertama, saya mengambil kira melibatkan Professional Learning Community iaitu PLC. PLC melibatkan 5 aspek utama iaitu learning study, learning walk, peer coaching, teacher sharing session dan juga video pengajaran. Lesson study ini melibatkan rancangan pengajaran harian yang perlu guru lakukan untuk mengajar pelajar di dalam bilik darjah. Learning walk merupakan aktiviti guru melakukan pemantauan secara berjalan di sekeliling sekolah untuk melihat pengajaran guru-guru yang lain. Peer coaching adalah pertemuan guru secara berkala ataupun secara kerap melibatkan panitia ataupun guru subjek masing-masing. Peer coaching pula adalah guru mengajar di dalam kelas dan guru lain memberikan komen, sama ada komen yang berkesan untuk meningkatkan pembelajaran guru-guru tersebut. Dan juga yang terakhir adalah video pengajaran yang diambil oleh guru-guru tersebut untuk dinilai dan diberi komen yang positif untuk meningkatkan pedagogi guru masing-masing di dalam bilik kelas. Yang kedua, melibatkan Google Classroom, iaitu guru dan pelajar perlu mempunyai ID sendiri untuk masuk ke dalam Google Classroom. Yang ketiga, aplikasi WhatsApp, iaitu aplikasi WhatsApp merupakan medium abad ke-21 yang terbaru yang guru perlu tahu. Merupakan hubungan dua hala yang cepat dan pantas digunakan guru-guru untuk menghubungkan guru-guru dan juga pelajar. Dan yang keempat adalah kemahiran berfikir aras tinggi, di mana di sini pelajar boleh dijana idea dia melalui soalan dan juga melalui kuis yang diberikan oleh guru-guru. Objektif kajian, kenapa saya melakukan kajian ini adalah untuk mengkaji penguasaan transformasi pengajaran dan pembelajaran PDP dalam mencapai kecemerlangan dalam kalangan guru tingkatan 6 di sekolah saya, iaitu sekolah SMK Melembu. Dan yang kedua adalah mengkaji kekangan ataupun masalah pelaksanaan yang dihadapi oleh guru-guru tingkatan 6 di SMK Melembu.
Okey, di sini saya tunjukkan pelaksanaan kajian saya yang memakan masa selama 3 bulan. Bermula daripada bulan Januari dan berakhir pada bulan April. Okey, antara kaedah ataupun aktiviti yang dilakukan adalah melalui pemerhatian, merancang tindakan yang perlu dilakukan, melihat PDP guru-guru dan pelajar yang terlibat melalui aspek tersebut iaitu PLC, pembelajaran melalui Google Classroom, aplikasi WhatsApp dan juga penggunaan KBAT dan seterusnya membincangkan masalah yang timbul dalam tindakan yang diambil. Yang seterusnya menganalisis soal selidik yang diberikan kepada guru-guru, kemudian membincangkan masalah yang timbul dalam tindakan yang dibuat, mengesan perubahan transformasi pengajaran dan pembelajaran dalam mencapai kecemerlangan kepada guru dan juga pelajar. Yang seterusnya adalah refleksi kajian. Seterusnya saya menulis laporan kajian dan yang terakhir saya membentangkan dapatan kajian itu kepada pihak panitia dan juga kepada guru-guru yang lain. Setelah kajian dibuat, di sini saya memperolehi dapatan kajian. Dapat dilihat daripada 10 orang guru yang disasarkan, okey, adalah sebanyak 60% responden menyatakan mereka dapat menguasai transformasi PDP ini dengan baik dan 40% lagi guru merasakan kurang mahir dalam penggunaan transformasi PDP ini disebabkan oleh beberapa kekangan. Okey, kita lihat dulu daripada soal jawab berkaitan dengan PLC. Bagaimana pelaksanaan aktiviti Professional Learning Community ini dilakukan? Dilihat di dalam graf, dapat kita rungkaikan iaitu kebanyakan sebanyak 8 orang guru lebih selesa dengan penggunaan PLC melibatkan peer coaching. Peer coaching itu adalah perjumpaan guru secara kerap dan berkala untuk membincangkan masalah yang timbul dalam pembelajaran dan pengajaran guru di kelas masing-masing. Ini melibatkan perjumpaan di antara panitia dan guru subjek masing-masing. Mereka merasakan perjumpaan tersebut, mereka boleh berbincang secara telus berkaitan dengan kemahiran yang perlu diubah ataupun diperbagaikan untuk meningkatkan prestasi pelajar tersebut. Berbanding dengan kalau kita tengok iaitu learning walk adalah hanya 4 guru saja yang melakukan learning walk. Ini mungkin disebabkan oleh ketidakselesaan. Learning walk melibatkan guru-guru lain memerhatikan pengajaran guru tersebut. Mungkin menimbulkan ketidakselesaan dalam pengajaran guru tersebut. Jadi, yang paling tertinggi yang diminati oleh guru-guru adalah melibatkan peer coaching iaitu perjumpaan secara kerap dan berkala untuk meningkatkan kemahiran, pengetahuan dan juga pedagogi guru yang terlibat. Keduanya kita melihat kepada pelaksanaan aktiviti Google Classroom. Di mana daripada 10 orang guru tersebut, 6 guru mahir dalam penggunaan Google Classroom dan 4 orang guru kurang mahir dalam penggunaan Google Classroom. Ini Google Classroom ini adalah kita kata satu perkara yang penting. Okay, guru boleh menggunakan bahan ataupun pautan dan memasukkan info-info berkaitan subjek, berkaitan soalan, berkaitan kuis kepada pelajar di dalam di dalam Google Classroom. Google Classroom, guru dan pelajar perlu mempunyai ID yang tersendiri dan hanya mereka yang mempunyai ID yang boleh masuk ke dalam Google Classroom. Guru akan menanda dan memberikan komen. Guru akan mewujudkan fail bagi setiap bahan yang dimuat turun dan guru boleh merujuk daripada situ. Dan juga guru boleh memberikan kuis dengan menetapkan masa bagi pelajar menjawab soalan-soalan yang diberikan. Jadi di sini kita dapat melihat guru lebih selesa dan lebih mudah untuk menggunakan Google Classroom. Yang ketiganya adalah pelaksanaan aktiviti penggunaan WhatsApp.
kita dapat melihat iaitu sebanyak orang 4 orang guru tidak melaksanakan penggunaan aplikasi WhatsApp ni dan seramai 6 orang guru melaksanakan aplikasi WhatsApp ini. Aplikasi WhatsApp ni adalah medium perantaraan yang melibatkan dua pihak secara cepat dan pantas, iaitu melibatkan guru dan juga pelajar. Jadi di sini guru dengan cepat boleh mendapatkan jawapan daripada guru yang lain dan juga pelajar, dan pelajar pula dengan cepat boleh bertanyakan soalan kepada guru-guru. Jadi di sini juga aplikasi WhatsApp ni mudah untuk diupload mengikut tajuk dan topik. Kita boleh mendapat segala jawapan dengan segera. Cuma masalah dalam penggunaan aplikasi WhatsApp ni mungkinlah ada guru yang mempunyai kekurangan data di situ. Okey, yang seterusnya adalah pelaksanaan aktiviti melibatkan kemahiran berfikir aras tinggi ataupun KEBAT. KEBAT ini kalau kita tengok kepada graf adalah kurang dijalankan, iaitu sebanyak 4 orang guru saja yang menjalankan aktiviti KEBAT dan 6 orang ini kurang tidak menjalankan aktiviti ini. Mungkin disebabkan pelajar di sekolah tersebut, sekolah adalah berpusatkan kepada guru. Mereka kurang untuk berfikir ataupun tidak mahu menjana idea memberikan jawapan yang bagus kepada guru. Dan aktiviti ini juga adalah melibatkan sumbang saran dan juga pentafsiran. Dapat dilihat di sini ya, guru-guru kurang melakukan aktiviti berbentuk KEBAT kerana mereka melihat kepada prestasi pelajar tersebut yang tidak mahu menjawab soalan yang diberikan. Melihat kepada dapatan kajian tersebut, di sini ada beberapa cadangan kajian yang saya dapat membuat kesimpulan, iaitu yang pertamanya guru perlu memperbagaikan transformasi dengan mengikut tahap kemampuan dan penguasaan pelajar dan tidak hanya berpusatkan kepada guru. Di sini kita dapat lihat pelajar, kita mengajar pelajar perlu mengikut kepada tahap kemampuan mereka. Bukan semua pelajar di kalangan cemerlang. Okey, pelajar ni ada 3 kategori iaitu cemerlang, sederhana dan juga tidak cemerlang. Jadi tahap-tahap pengajaran itu perlulah kita ajar ikut kepada kemampuan pelajar tersebut. Jadi transformasi atau perubahan ini perlu berdasarkan kepada pelajar kita sendiri. Yang keduanya, guru yang kurang mahir dalam teknologi maklumat dan juga komunikasi iaitu ICT perlu diberikan latihan dan kursus berkaitan ICT ini dan kemahiran tambahan yang lain untuk memperbagaikan kaedah PDP. Jadi guru yang tidak atau kurang mahir dalam penggunaan ICT, jadi perlu adanya kerjasama daripada pihak sekolah untuk memberikan kursus dan latihan tambahan kepada guru-guru ini. Yang ketiganya adalah berkaitan dengan data internet. Okey, data internet yang mencukupi perlu disediakan kepada para guru untuk membuat pelbagai aktiviti transformasi PDP bersama pelajar. Di sini kita perlulah mendapat kerjasama daripada berbagai pihak untuk menaik tarafkan data internet ataupun kita memberikan sumbangan dari segi keperluan data internet kepada guru-guru semua. Okay, sampai di sini saja kajian tindakan saya yang saya boleh bentangkan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan sekian.